apa yang ada dekat atas boot, apa yang best dekat sini, makanan dekat sini. Jom. And luckily, semua makanan dekat atas boot tu halal. And aku and family aku decide untuk share-share makanan sebab nampak macam makanan tu tak apa nak selera dengan tekak kami. Then kami beli ayak teh dalam buluh, range tak silap aku dalam 20 baht macam tu. And then teringin tau nak makan, nak minum ayak nyok dalam pasu Doraemon tu, harga 30 baht. Lepas tu makanan beli bihun tom yam dekat situ, harga dia lebih kurang 35 baht tak silap aku lah. Lepas tu beli telok puyuh tu, dia buat dalam daun pandan tu, dia dalam daun pandan. Lepas tu bentuk kapal. Nampak menarik lah. Harga dia lebih kurang 25 baht kot. Pi tengok sendiri lah kalau nak tahu harga. Ni. Tu. Lepas tu otak-otak dia tu macam special sikit. Lain daripada yang lain sebab kat sini otak-otak ikan kan. Tapi kalau dekat sana dia ada otak-otak ketam, otak-otak udang. Ikan pun ada. Harga dia lebih kurang 35 baht.
masa dia tengah dalam berselera, kami duduk makan tu, aku baru teringat something tau. Yang yang apa? Tiket parking. Baru teringat pasal tiket parking. Payah duit dah habis lah. Lepas tu, duit dah habis dekat makanan tu. Duk syok-syok beli, tengok. Eh, baru teringat. Weh, duit nak bayar untuk parking. Tak ada. Lepas tu aku cek dalam poket, dalam purse, ada duit shilling 10 baht, 1 baht. And then tak parking cukup. Parking tu berapa? 20 baht eh? 20 baht. Lepas tu tak cukup lagi 5 baht. Lepas tu terpaksa dah cari, pergi tanya orang ada tak duit shilling 10 baht kami nak tukar dengan 2 ringgit. Dia pun semua cakap tak ada. Malang tu memang malang betul tu. Memang part ni memang lawak habis lah. Lepas tu tak apa lah. Jalan-jalan kan terjumpa dengan seorang ni. Terima kasih aku ucap terima kasih banyak-banyak kan. Dekat dia bagi aku 10 baht. Bagi free tu tak mau ambil duit. Ha, dia bagi free tak mau ambil duit. So kepada abang tu, terima kasih banyak-banyak. And then aku tu shoot balik pi Danok nak makan daging bakar. And then itulah tempat last, destinasi yang paling last. And then aku tu balik Malaysia. Thank you.
Okay guys, terima kasih banyak-banyak kerana sudah menonton video aku ni sampai habis. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk subscribe aku punya video and then tekan loceng untuk latest notification daripada aku. Like, comment and share. Bye!